Okay, Assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan Teacher Jess. Okay, so kali ni Teacher Jess nak kongsikan dengan you all macam mana nak menyelesaikan soalan seperti berikut. 1 per X tambah set 3 tambah 1 per X tolak set 3 equal to 4, sama dengan 4. Okay, so jom kita okay, kita tengok macam mana kita nak selesaikan soalan ni. Okay, Teacher Jess cuba bantu you all. Okay, jika ada soalan berbentuk macam ni. Okay, first sekali, apa yang kita ada dekat bawah kita ni, okay, kita punya numerator kan? Okay, denominator kita, sorry. Numerator kat atas, denominator kat bawah. Okay, kita ada set 3 tau. Okay. Okay, kita kalau boleh kita cuba hilangkan kita punya set. Kalau kita nak selesaikan soalan berbentuk macam ni. Okay, macam mana nak hilang? Okay, kita darabkan dengan conjugate bagi denominator kita tu. Okay, contohnya macam sekarang kita ada tambah. Betul tak? So kita kena darab dengan tolak. So kita saling je X tambah set 3 ni menjadi X tolak set 3. So yang ni pula kita ada denominator kita adalah X tolak set 3. Kita kena darab dengan X tambah set 3. Okey, teacher tunjuk dengan lebih jelas lagi. Okey. X tambah set 3 1 per. Okey, you kena darab dengan X tolak set 3 per X tolak set 3. Macam tu. Okey. Kemudian tambah ini X tolak set 3. Okay, you jadi kena darab dengan, okay ni tolak kan, so you kena buat 1. X. Okay, X tambah set 3 per dengan X tambah set 3. Okay, so jangan lupa kita masih ada lagi ini 4. Macam tu. Okay, kemudian kalau you all tengok sekarang, bila kita darab X tambah set 3 dengan X tolak set 3, yang ni X tolak set 3 darab X tambah set 3, kita dah dapat denominator kita yang bawah ni semua dah sama sekarang. Okay, so kita sekarang 1 darab X tolak set 3 jadi berapa? X tolak set 3. Betul tak? Okay, kemudian yang ni pula 1 darab X tambah set 3 jadi X tambah set 3. Okey. Kita kat atas tu kan kita satu kan. Okey, bawah. Kerana kita punya apa, denominator kita dah sama, so kita just tulis satu je lah. Sekali je lah maksudnya. Macam tu. Sama dengan 4. Okey. So bila sampai sini, okay, kita ada dua bracket kan, so kita expand lah. Okay, so X tolak set 3 tambah X tambah set 3. Okay, bawah. Okay, apa itu X darab X? X kuasa 2. Ni macam you kena buat macam ni lah. Okay, ni butterfly kita. Setiap item kan, elemen dalam sistem, dalam kita punya bracket, kita darab je lah ikut dia punya susunan. So X kuasa 2 dia jadi X kuasa 2. Kemudian tolak kan X set 3 dengan tambah X set 3, and then tambah set 3. Oh, ini kita punya ni. Sorry kejap. Okay, ni kita jadi tambah dengan tolak jadi tolak eh. Okay, set 3 darab set 3. Betul tak? Okay. Ni X kuasa 2. X set 3. X set 3 dengan plus sekali. Okay. And then sama dengan 4. Jangan lupa 4 tu. Okay, so kalau you all tengok kat sini, X set 3 dengan ni, X set 3 ni, dia kan sebutan sama tu. Kita anggap dia sebutan sama, term yang sama. Ok,
Okay, maka kita dah boleh selesaikan. Ha, ni, satu tolak satu tambah. And then, yang ini pula. Okay. So, apa berlaku kalau you ingat dalam kita punya. Okay, satu set A. Kita darab dengan satu set A. Dia jadi A. Base tersebut. Okay. Sebabnya contoh kalau set 25. Pucuk kuasa 25. 5 kan? Darab pucuk kuasa 25. 5 juga kan? Jadi 5 kali 5, 25. Kan dapat balik dia punya nombor yang tadi. Pucuk kuasa 25 tu. Ha, macam itulah. Okay. So kita dapat. Okay. Yang kat atas pun kalau you all perasan. Nampak tak? Yang kat atas ni. Ha. Sebutan yang sama tu. 2-2 set 3. Okay. Ada satu tolak satu tambah. Sudah simplify jugalah. Okay, so last kali kita tinggal atas tu. X tambah X jadi 2X. Okay, yang bawah tu. Kita ada X kuasa 2. Tolak T 3. Sama dengan 4. Okay. So, bila sampai sini. Kalau you all tengok. Kan dah senang. Kita punya equation dah tak ada. Apa bentuk. Tak ada set dekat bawah kan. Okay, so ini kita tengok balik macam equation yang you all dah buat biasa sebelum ni lah. Ini the quadratic equation lah ni. Okay, so kita okay, kita naikkan yang tu. X kuasa 2 tolak 3 tu. Okay, left hand side. Jadi darab lah. Okay, so 2X sama dengan 4X kuasa 2 tolak 12. And then kita rearrange to general quadratic equation. Okay, supaya senang kita nak buat factorization lepas ni. 4x square. Teacher bawa ke mana ni? Okay, teacher bawa ke kiri kan. So, jadi tolak 2x tolak 12 sama dengan 0. Kita cuba elakkan yang x kuasa 2 kita tu, a kita tu negatif. Okay, sebab tu teacher gerakkan yang 2x tu. Okay, sampai sini kita boleh simplify lagi. X kuasa 2. Ni bahagi dengan sipir 4 tak boleh. Ada 2 kan. So bagi 2 lah. So, jadi 2x kuasa 2 tolak x tolak 6. Sama dengan 0. So kalau buat factorization ni. Teacher akan dapat. 2x tambah 3. X tolak 2. Okay. So kita dapatlah x kita negatif 3 per 2. Dengan x sama dengan 2. Okay. So tu jawapan dia. Ni. Okay, so jom kita tengok balik. Okay, soalan ni dia minta kita selesaikan. Okay, untuk solve 1 over x plus 3 plus 1 over x minus 3 equals to 4. Okay, so apa cara yang terbaik untuk kita nak selesaikan soalan macam ni, berbentuk macam ni. Okay, kita tengok kita punya denominator tu. Okay, this is x plus 3 kan. So, you kena darab dengan conjugate dia. So, dia jadi x minus 3. You darabkan dua-dua atas, bawah, numerator, denominator dia. And then, sebelah sini pula, ini tolak. So, you darabkan dengan tambah. Okay, just tukar dia punya sign. And then, darab tu kita darab lah. So, jadi bawah tu dah sama sekarang. So, kita tulis sekali je lah. So, yang atas tu sebab satu. So, kita darab dapat benda tu. And then, dapat bracket tu lah maksudnya. Okay, bawah ni expand. Yang atas pun boleh buka bracket dah. So, positif-positif semua tu. Okay, so bila kita expand yang bawah ni. Okay, perhatikan betul-betul. Kita ada negatif x set 3 plus x set 3. So, kita anggap sahaja x set 3 ni satu term sebutan. Kan sama tu. So, ada satu positif, satu negatif. So, maksudnya, simplify lah kosong. Contoh macam kalau you ada, apa? Contoh you ada satu term kan. P plus P minus P kan. Zero juga kan. So tambahlah lebih kurang macam tu lah maksud teacher. Okay, kita boleh simplifikan yang x set 3 tu. Okay, and then sampai sini kita pun dapatlah last kali calculation kita. 2x per dengan x kuasa 2. Tolak 3 sama dengan 4. And then teacher bawa yang x kuasa 2 tolak 3 ni ke left hand side, right hand side kita. And then teacher susun balik, rearrange balik menjadi bentuk general. 4x square minus 2x minus 12. Teacher buat factorization. Okay, ni teacher simplify dulu. And then teacher factorization, teacher dapatlah x sama dengan negatif 3 per 2 dan x sama dengan 2. Okay, so yeay, kita dah dapat jawab untuk soalan yang ini. So teacher mengharapkan
Okay, dengan tunjuk ajar yang teacher berikan untuk menjawab soalan macam ni dapat membantu you all lah untuk menjawab soalan lain-lain seperti macam ni juga. Okay, so jumpa lagi dengan video teacher Jess yang seterusnya. Okay, bye.